biksu dari Thailand sudah masuk di Kabupaten Pekalongan. Ia dikawal oleh TNI Polri dan juga ada Ormas Pemuda Pancasila dan juga ada Banser dan juga ada Hamka. Ya, ini pasukan dari Pemuda Pancasila untuk mengawal biksu yang melakukan ritual tudong dari Thailand yang melewati 4 negara yaitu Thailand, Singapura dan Malaysia, terakhir di Indonesia, yang akan terakhir finish diperkirakan di Candi Borobudur, yang diperkirakan nyampe Candi Borobudur sekitar tanggal 1 ya. Antusias warga Pekalongan sangat baik sekali ya, antusiasnya yang sangat luar biasa. Ya, ini dikawal dari Banser ya, Benteng Ulama. Ini dari Banser Pekalongan mengawal perjalanan biksu yang biksu 32 orang dari Thailand di terakhir menginjak kakinya di Indonesia sudah melewati 4 negara ya. Rombongan biksu dari Thailand yang melewati 4 negara melakukan ritual tudong ya. Ini salah satunya ada biksu yang dari Indonesia asal Cirebon, ada satu namanya Bante Wawan ya, terima kasih ya. Ini ada juga pengawalan masyarakat yang luar biasa, kerjasama yang sangat baik ya. Warga sekitar, warga Pekalongan sangat antusias sekali. Ini lokasi di depan pasar ya, Pasar Wiradesa ya, Pasar Wiradesa. Ini lokasi di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ya.